Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para pencari tutorial. Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mudah dan cepat download aplikasi UC Browser. Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial, supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di video sebelumnya, sudah ada ya cara download dan install Google Chrome. Nah, ini dia ya. Sudah ada 3 aplikasi yang sudah kita download. Kemudian di video ini akan download dan install aplikasi UC Browser ya. Oke, kita download aplikasi UC Browsernya melalui Google Chrome ini ya. Bisa klik langsung di sini atau biasanya saya pilih yang ada di sini ya, di kolom pencarian di bawah ini. Kita ketik Google Chrome. Enter. Setelah berhasil masuk ke browser Google Chrome, kemudian kita ketik di kolom pencarian di sini, download UC Browser, browser for PC, enter. Nah, kita scroll ke bawah. Biasanya saya download di website ini ya, kita klik. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah, sampai ketemu download now, kita klik. Nah, otomatis terdownload ya, itu ada di pojok kiri bawah ini. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Filenya totalnya ada 48,6 MB. Di website ini banyak ya aplikasi. Kalian bisa download aplikasi di website nesabamedia.com ini. Bisa aja langsung lihat-lihat. Langsung saja kita lanjut ya. Di sini sudah selesai downloadnya. Kita pilih tanda panah atas. Kita tampilkan dalam folder. Nah, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih Run Administrator. Kita pilih Yes. Lalu kita pilih Install. Kita tunggu prosesnya. Setelah selesai install, otomatis masuk ke halaman utama UC Browser ya. Kita tutup dulu ini. Kita silang. Nah, ini dia tampilan halaman utama UC Browser. Mudah dan cepat kan cara download dan install UC Browser. Untuk video selanjutnya ada cara download dan install aplikasi browser Opera Mini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial di video cara mudah dan cepat download dan install aplikasi UC Browser. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa tekan like dan share untuk video saya ini dan subscribe channel NHJR Tutorial sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel NHJR Tutorial ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.